Diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah, mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini iaitu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ni kita menyambung perbincangan kita di dalam kitab ringkasan kepada Sahih Al-Imam Al-Bukhari, iaitu kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Dan insya-Allah tuan-tuan pada malam ni kita akan masuk pada hadis yang keempat. Yang mana hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, iaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana hadis ini juga ialah hadis yang menceritakan kepada kita berkenaan dengan pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang sahabat. Ada juga menyebut bahawa hadis, bilangan hadis ni ialah hadis yang ke mana, ada yang kata ya, hadis ni adalah hadis yang keempat. Ada setengah daripada riwayat ataupun dalam cetakan menyebut bahawa hadis ni ialah hadis yang kelima. Hadis yang kelima tuan-tuan. Baik. Jadi termasuk tuan-tuan pada hadis yang kelima. Hadis yang kelima pada malam ni yang kita nak bincangkan iaitu dia maknanya satu hadis daripada Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Dia menyebut, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqal muslimani bisafaihima fal qatil wal maqtulu finnari. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Daripada Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, dia menyebut, dia kata, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berjumpa dua orang muslim dengan pedang, yakni apabila berlakunya pertelingkahan, perbalahan di antara dua orang muslim dengan menggunakan pedang. Pedang dipanggil nisbah kepada senjata yang boleh melukakan, yang boleh menyebabkan seseorang itu sakit, meninggal dunia, mati dan sebagainya. Dan Nabi sebut fal qatil, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, kedua-duanya akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, maka Sayyidina Abu Bakrah pun tanya, ya Rasulullah, ini pembunuhan, mana orang yang bunuh itu kita tahulah dia akan masuk ke dalam neraka. Fama bal maqtuli, bagaimana hal keadaan orang yang dibunuh? Dia tidak membunuh tapi dia dibunuh, adakah dia juga akan masuk ke dalam neraka Allah? Kemudian Nabi sebut, Nabi kata, innahu kana harisan, sesungguhnya dia itu ada keazaman, dia ada azam, dia ada keinginan untuk membunuh saudara dia. Dengan sebab itulah dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka juga, disebabkan dia ada azam, dia ada usaha, cuma dia tidak ada peluang untuk melakukan perkara tersebut. Maknanya tuan-tuan, hadis ni adalah daripada Sayyidina Abu Bakrah, bukan Abu Bakar. Abu Bakrah ini juga di antara sahabat, sahabat yang terkenal dan juga di antara sahabat yang banyak menghafal hadis, yang juga meriwayatkan hadis. Dan juga dia ni, kehebatan dia ialah di antara sahabat yang mampu melahirkan anak-anak dia yang alim dan juga menjadi qadi. Itu Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakrah menyebut, dia kata aku mendengar baginda Rasulullah menyebut, iaitu Nabi kata, apabila berlakunya pertelingkahan di antara dua orang muslim,
Dua orang Muslim, dua orang mukmin yang bertelingkah, yang berperang, yang berbalah. Kerana apa? Kerana dunia. Bukan seorang tu serang seorang, seorang lagi pertahankan. Dia tak termasuk dalam hadis ni. Begitu juga kalaulah mana perbalahan tersebut, satu pihak kebenaran, satu lagi pihak yang batil. Mana seperti mana seorang nak mencuri, seorang lagi nak mempertahankan diri dia. Begitu juga seorang lagi Muslim hanya pada nama sahaja, bukan pada mana keimanan. Dia tidak beriman pada Allah, tapi hanya disebut nama dia tu Muslim, dan dia melakukan kejahatan. Dia tak masuk dalam hadis ni. Kerana hadis ni membincangkan tentang dua orang Muslim yang berbalah untuk kepentingan diri sendiri. Jadi untuk kepentingan diri sendiri, kemudian mereka berbalah bertelingkah di antara satu sama lain dengan menggunakan senjata yang boleh membunuh. Dan maknanya kedua-dua tu, faqatil maqwaf wal maqtulu finna nabismu. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Maksudnya tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi menyebut kepada kita bahawa perbalahan yang berlaku di antara kedua-dua orang Islam tadi itu merupakan satu perkara yang dilarang dalam agama. Tidak boleh ada perbalahan dalam di antara dua orang mana Muslim. Dan memang perbalahan, pertelingkahan, peperangan ini ialah bukan perkara yang dianjurkan dalam agama. Sebab tu peperangan-peperangan yang berlaku dalam Islam, bukan Islam yang memulakan peperangan tersebut. Kita boleh tengok sejarah dalam peperangan Islam. Apa tujuan peperangan itu berlaku? Dr. Yusuf Qadawi mana dia menulis satu kitab berkenaan dengan fiqhul jihad, membicarakan berkenaan dengan jihad. Sebab orang tengok ramai di antara orientalis ataupun golongan barat, dia maknanya dia memberikan satu pandangan yang salah berkenaan dengan Islam. Dia sebut bahawa Islam ni naik dengan mata pedang. Itu satu pandangan yang salah. Kan? Maknanya Islam amat mementingkan kedamaian, kesejahteraan. Peperangan ialah jalan yang terakhir. Sekiranya tidak ada jalan, tidak ada mana kata sepakat di antara kedua pihak, dan peperanganlah yang menjadi penentuan, maka itulah jalan yang terakhir yang akan diambil. Bukan peperangan tu jalan yang pertama. Jangan menganggap bahawa peperangan tu jalan pertama, tidak. Walaupun kita lihat bahawa ada kelebihan masuk dalam peperangan, kemudian mati dalam peperangan, syahid dalam peperangan tersebut, kemudian akan mendapat dia punya pahala daripada Allah. Tetapi dia bukan satu anjuran yang pertama dalam agama. Tuan-tuan boleh tengok dalam sejarah peperangan Badar, siapa yang mulakan dulu. Nabi hanya menyekat kafilah dagangan Abu Sufyan. Itu dia punya perancangan yang asal. Nabi keluar bersama dengan sahabat lebih kurang dalam 300 orang untuk menyekat kafilah dagangan Abu Sufyan. Kenapa nak sekat kafilah dagangan Abu Sufyan? Kerana harta yang dibawa oleh Abu Sufyan itu adalah harta milik umat Islam. Dia ambil harta yang ditinggalkan oleh orang Islam dalam peristiwa hijrah. Ramai sahabat-sahabat yang kaya meninggalkan harta untuk berhijrah. Mereka ambil harta tersebut, kemudian mereka pun menggunakan harta tersebut, lalu diperdagangkan. Dan keuntungan daripada harta itu mereka akan jadikan sebagai dana untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi harta itu ialah harta umat Islam. Sebab tu Nabi nak sekat kafilah dengan Abu Sufyan. Itu peperangan Badar. Kenapa peperangan Badar berlaku? Sama juga dengan peperangan Uhud. Peperangan Uhud berlaku kerana golongan musyrik Mekah tidak berpuas hati di atas kekalahan mereka dalam peperangan Badar. Jadi mereka ada tujuan kenapa peperangan Uhud tu berlaku. Pertama, nak menuntut dia punya kekalahan mereka. Yang kedua ialah tujuan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ramai di antara pemimpin musyrik Mekah yang gugur dalam peperangan Badar. Sebab tu berlakunya peperangan Uhud. Dan memang Nabi mencadangkan supaya peperangan Uhud tu asalnya berlaku di dalam Madinah.
Nabi mencadangkan supaya pertahan di Madinah, jangan keluar daripada Madinah. Tapi ada di kalangan sahabat muda-muda yang semangat ini, mereka mencadangkan supaya peperangan tu mana berlaku di luar Madinah. Itu peperangan yang disebut dengan peperangan Uhud, peperangan Khandaq. Bujuknya golongan Ahzab yang berkumpul seramai 10,000 orang, tentera-tentera bersekutu yang di mana dipacu ataupun yang telah dimulakan peperangan tersebut oleh Bani Quraizah. Dia buat kesepakatan, kemudian dia cari cara dan sebagainya. Akhir sekali berlakunya tentera Ahzab seramai 10,000 orang nak serang Madinah. Siapa mulakan peperangan dulu? Sama juga dengan peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah yang berlaku, walaupun Nabi tak hadir dalam peperangan tersebut, tapi disebut juga dengan Ghuzwah. Kan, Ghuzwah ni ialah peperangan yang dihadiri oleh baginda Rasulullah. Kan, maknanya walaupun peperangan tersebut Nabi mana tak hadir, dan berlaku peperangan tu kerana nak menuntut bela terhadap kejahatan, kezaliman yang telah dilakukan oleh tentera-tentera Rom. Bila Nabi hantar, mereka bunuh sahabat-sahabat ni. Sebab tu berlakunya peperangan tu. Bukan kata tiba-tiba duduk saja tengok orang lemah, kemudian kita pun menakluki orang tersebut. Itu salah. Dan kebanyakan tuan-tuan, hanya 5% saja dalam sejarah Islam membicarakan berkenaan dengan peperangan. 95% lagi membicarakan berkenaan dengan kedamaian, kesejahteraan. Tuan-tuan boleh tengok dalam hadis yang disusun oleh ulama-ulama hadis, hanya beberapa persen saja yang membicarakan tentang peperangan. Tapi kenapa orang melihat, maknanya golongan-golongan orientalis, kan, dia cuba untuk nak memberikan imej yang buruk tentang Islam. Sebab tu kita perlu memberikan dia punya pencerahan. Kita perlu faham, kan? Jadi cuma dalam peperangan ni orang minat untuk dengar. Dia bukan menjadi kehidupan, maknanya dia punya separuh kehidupan Rasulullah dengan peperangan, tidak. Hanya beberapa persen saja tuan-tuan. Jadi sebab tu ini menggambarkan kepada kita bahawa Islam tidak mencadangkan kepada kita perbalahan. Perbalahan yang berlaku menzalimi, melakukan kejahatan pada manusia, itu dilarang. Kan, kejahatan kepada makhluk lain, kepada binatang, juga kepada apa yang disebut dengan kepada pokok sebagainya, dilarang. Kan, apatah lagi melakukan kejahatan dan kezaliman kepada sesama umat Islam, itu lagilah dilarang. Islam menganjurkan kepada kita untuk bersatu. Kan, bersatu melakukan perpaduan wahdah, kan, ada kesatuan, ada kemuafakatan, kan, dan melarang perpecahan dan perbalahan. Sebab tu Allah Taala sebut wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan, dan hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah. Hablullah yakni hablullahil matin. Berpegang dengan tali Allah yakni tali Allah yang begitu kuat, berpegang dengan, bersatu berpegang dengan mana, dengan Al-Quran dan juga sunnah. Maknanya perpaduan yang diasaskan di atas dasar agama. Bukan di asas maknanya bukan di atas dasar mana dunia semata-mata. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham di sini bahawa Islam melarang kepada kita untuk maknanya melakukan perbalahan dan sebagainya. Kalaulah wujud, contohnya wujudnya perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan itu tidak boleh membawa kepada pertelingkahan. Kalaulah dengan sebab perbezaan pandangan kemudian kita nak bawa perkara tersebut kepada pertelingkahan, niscaya tuan-tuan kehidupan kita ni akan jadi penuh dengan kacau bilau. Sebab apa? Sebab kehidupan kita ni, khususnya umat Rasulullah, tidak akan berlakunya maknanya satu pandangan yang sama, tak ada. Mesti ada perbezaan pandangan di antara umat Islam. Bila wujudnya perbezaan pandangan ni, maka kita perlu berlapang dada di antara satu sama lain. Dan tidak boleh menyalahkan ataupun tidak boleh meremehkan, merendahkan pandangan orang lain. Dan menghormati pandangan.
Kita bersatu di atas perkara yang kita sepakati, kemudian kita pelapan dada di atas perkara yang kita, mana di atas perkara yang maknanya yang kita berbeza. Ini benda yang mesti diterapkan. Bila wujudnya pemahaman sebegini tuan-tuan, maka dia tidak maknanya membawa kepada perbalahan di antara umat Islam itu sendiri. Kalau kita tengok dalam sejarah, wujudnya perbezaan pandangan ni sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak zaman Rasulullah lagi Nabi, mana dah wujudnya perbezaan pandangan. Bagi contoh kita lihat tuan-tuan, ketika mana dalam satu arahan Nabi perintahkan kepada para sahabat. Hadis ni hadis masyhur yang menjadi rujukan berkenaan dengan perbezaan pandangan ni. Disebut, dikata mana dalam hadis tersebut Nabi sebut, Nabi kata la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi bani Quraizah. Nabi sebut dengan jelas, Nabi kata janganlah kamu sembahyang sehinggalah kamu sampai di perkampungan Bani Quraizah. Nabi berikan arahan kepada sahabat untuk pergi ke perkampungan Yahudi Bani Quraizah. Para sahabat pun pergi dengan arahan tadi, jangan kamu solat sehinggalah kamu sampai di perkampungan Bani Quraizah. Bila sahabat ni pergi tuan-tuan, jalan-jalan-jalan sehinggalah mereka ni bila sedekat nak sampai dengan perkampungan Bani Quraizah, masuk pada waktu tersebut masuk waktu asar. Belum sampai lagi dah masuk waktu asar. Kemudian berlakunya perbezaan pandangan di kalangan sahabat pada waktu tu. Mereka kata kita dah masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar kita perlu solat. Waktu solat asar. Setengah sahabat kata, tak, dan maknanya setengah sahabat sebut, dia kata, kan Nabi dah menyuruh kita jangan kamu solat sehinggalah kamu solat di perkampungan Bani Quraizah. Kan Nabi dah sebut jangan kamu solat, Nabi dah berikan arahan kepada kita. Sahabat lain sebut, dia kata, tak, kan Nabi menyuruh kita untuk solat di mana dia, untuk solat di perkampungan Yahudi Bani Quraizah, kerana Nabi nak minta supaya kita ni percepatkan perjalanan kita supaya sempat sampai di perkampungan Yahudi Bani Quraizah waktu asar tu dah sampai dah. Jadi dua pandangan menyebabkan pada waktu tu tuan-tuan, setengah sahabat sembahyang, setengah sahabat lagi tak sembahyang. Maknanya lepas mereka sampai di ke perkampungan Yahudi Bani Quraizah, barulah sahabat yang baguh tadi mana mereka solat, kerana melihat secara zahir hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik daripada peperangan ni, kedua-duanya pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita pada Rasulullah, ya Rasulullah, disebut dia kata, ya Rasulullah, kami berbeza pandangan. Dia pun cerita. Bila cerita, Nabi membenarkan kedua-dua pandangan tadi. Pandangan sahabat yang solat betul, Nabi membenarkan. Dan mana sahabat yang tidak solat pada waktu tu, yang solat di Yahudi, di perkampungan Yahudi Bani Quraizah pun juga betul. Kerana kedua-dua menggunakan ijtihad, masing-masing menggunakan ijtihad berdasarkan kepada hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wujudnya perbezaan pandangan ni adalah memberikan satu mana kepelbagaian pada kita. Kan, ulama berbeza pandangan berdasarkan kepada pemahaman hadis. Bukan ulama berbeza pandangan disebabkan ulama ni mereka ni buat agama baru, tidak. Jangan kita menganggap bahawa berbeza pandangan disebabkan ulama ni buat agama baru. Tak. Perbezaan pandangan disebabkan perbezaan dari sudut pemahaman hadis, sumber, kaedah-kaedah dalam mengistimbakkan hukum. Sebab itulah wujudnya perbezaan di kalangan mana sahabat, di kalangan tabi'in, di kalangan ulama dan di kalangan mazhab. Sebab itu tuan-tuan, bila mazhab lain dan mazhab tersebut adalah mazhab yang muktabar, maka kita berbeza pandangan dengan mereka. Ada setengah-setengah perkara yang kita berbeza pandangan, dan kita boleh meraikan perkara tersebut tidak menjadi masalah. Jangan wujud sampai peringkat bahawa bila berbeza pandangan, bermazhab dan sebagainya, menyebabkan kita berbalah di antara satu sama lain.
Kan? Umat Islam selama ribuan tahun, ratusan tahun berbeza pandangan pelbagai mazhab, tidak membawa kepada kekacauan. Kan? Kalau orang sebut bahawa berbeza pandangan, bermazhab-mazhab yang berbeza menyebabkan berlakunya kekacauan perbalahan, itu salah. Ratusan tahun umat Islam berbeza pandangan ini tidak menjadi masalah. Kan? Jadi sebab tu kita perlu meraikan tuan-tuan. Dia bukan benda yang baru, mazhab ni bukan benda baru. Sebab tu kalau orang tanya, kan, ada satu ceramah tu saya tengoklah, kan, dalam YouTube, dalam Facebook. Kan, dia sebut. Kan, saya tak tahu dia ni cerdik ke apa. Dia sebut, dia kata betul ke tidak, kan. Dia sebut, dia kata Nabi mazhab mana Nabi? Kan. Dia boleh tanya soalan macam tu tuan-tuan, Nabi ni mazhab mana? Dia kata, kalau saya tanya tuan-tuan, Nabi ni mazhab mana? Kita pun pelik dia. Soalan tu macam tak logik. Nak kata soalan ni datang daripada budak sekolah rendah, datang daripada orang yang seolah-olah diberikan autoriti pada dia. Tiba-tiba bawa soalan yang sedemikian. Tanya Nabi mazhab mana? Tidakkah wujudnya perbezaan pandangan mazhab itu disebabkan hadis yang disebut oleh Rasulullah? Kan? Nabi itu sumber. Kan? Perbezaan dalam memahami sumber itulah yang membawa kepada mazhab. Bukan kata para yang disebut bahawa dengan mana perbezaan pandangan ini ialah hasil daripada ijtihad yang mana yang tidak ada sumber. Tak. Jadi soalan tersebut adalah soalan yang begitu salah. Awal-awal lagi dah salah dah. Mana mungkin sumber itu ikut mazhab lain? Kan? Sebab dia merupakan sumber. Jadi orang tengok memahami hadis tersebut menyebabkan para ulama ni berbeza pandangan. Kan? Jadi sebab tu bila berbeza pandangan kita boleh terima semua tuan-tuan. Jadi agak kalau tak betul juga kalau kita tanya, kan. Ada itu ada orang sarang, mana seorang tu dia tanya saya. Dia tanya, ustaz, di antara mazhab ni yang mana yang paling betul? Payah juga nak jawab, yang mana yang paling betul? Maknanya ialah, yang paling betul ialah, kalau yang paling betul, mengikut pandangan kita, mungkin boleh buat. Kalau lah semua, mana bagai contoh tuan-tuan, kalau seorang pengkaji tu, kita ambil seorang pengkaji, Doktor PhD ke dan sebagainya, tiba-tiba dia buat perbezaan pandangan, dia buat kajian perbezaan mazhab dan sebagainya, kemudian dia buat kesimpulan. Ni kena ingat, kan, dia punya cara dia. Bila dia buat kesimpulan, dikata pada mananya disebut, dikata hadis yang disebut, dikata pandangan yang paling tepat ialah pandangan daripada mazhab giam. Bila disebut dikata pandangan ataupun dikata mananya pandangan yang paling tepat ataupun mazhab yang paling tepat, pendapat yang paling tepat daripada pandangan begian-begian, kita kena faham bahawa pendapat yang paling tepat itu ialah pada pandangan atau pada sisi dia. Kan? Kalau dia buat satu kajian, dia buat kesimpulan, dikata ada empat mazhab ni, mazhab yang paling tepat ialah pada mazhab Imam Malik bagi contoh. Dalam masalah ni bagai contoh. Jadi bila dia buat kesimpulan, maka kita boleh buat juga kesimpulan bahawa itu tepat pada pandangan dia. Mungkin berbeza juga pada pandangan ulama lain. Kalau seorang pengkaji yang lain datang, kemudian dia sebut, kalau pada pandangan saya, bukan maknanya bukan yang tepat bukan daripada mazhab ni, mungkin mazhab lain. Sebab tu kita sebut tepat pada pandangan dia. Mungkin dia tak sebut pada pandangan dia tu, kan, ataupun dia sebut contoh, dia kata hadis yang paling sahih ialah hadis ni, itu maknanya hadis yang paling sahih pada pandangan dia ialah hadis ni, kan. Kena sebut pada pandangan dia, barulah kita faham dari sudut perbincangan tu dan sebagainya, kan. Mengkritik itu satu benda yang biasa tuan-tuan. Imam Bukhari pernah mengkritik Imam Abu Hanifah. Tetapi bila orang buat perbandingan Imam Bukhari dengan Imam Abu Hanifah, mana orang lebih mengambil pandangan daripada Imam Abu Hanifah, kerana dia ada autoriti dan dia ada kelayakan dan juga ada kehebatan dia dari sudut
dari sudut mengistimbakkan hukum. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ialah itu larangan kita berbalah dan berbeza pandangan tu benda yang biasa. Jadi berbeza-beza pandangan dalam mazhab, dalam sekolah, dalam organisasi, dalam bidang-bidang mana sekalipun tuan-tuan, jangan sampai kita berbalah, jangan sampai kita berpecah. Sebab tu boleh mendatangkan kerugian kepada kita. Jadi jangan sampai kalau orang tu tak setuju dengan kita, kita jawab penumbuk dengan dia, jangan. Maka meraikanlah perbezaan pandangan tersebut. Itu tuan-tuan. Fakultu, kemudian pada perangkat mana, dia punya rangkap yang kedua daripada hadis ni, Nabi sebut bila sahabat tanya, ya Rasulullah, orang tu membunuh, orang sagi dibunuh, kenapa orang yang dibunuh juga masuk ke dalam neraka Allah? Nabi sebut, Nabi kata, innahu kana harisan, ini kerana dia ada keazaman, dia ada keinginan untuk membunuh sahabat dia, membunuh saudara dia, membunuh orang Muslim tu tadi. Dia dibunuh bukan kerana dia mana dia tak nak membunuh kawan tu, tapi dia dibunuh disebabkan dia tersilap langkah. Mungkin dia mana dia punya pedang tersebut kena pada dia terlebih dahulu. Kalau dia ada kesempatan, dia ada peluang, dia juga akan membunuh orang tersebut. Disebabkan ada keazaman, ada keinginan, walaupun tak berlaku benda tersebut tuan-tuan, tetap juga dikira sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu benda yang perlu kita faham. Kalau benda tu berlaku, benda sesuatu benda yang berlaku ni adalah hanya dengan izin daripada Allah. Ada benda yang kita tak nak buat benda tu, tapi benda tu berlaku. Kita tak usaha pun benda tu berlaku, tapi benda tu maknanya dibuat ataupun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ialah satu kejahatan. Kita tak niat. Kita tak usaha, tapi benda tu terjadi. Walaupun benda tu terjadi, nampak kejahatan, maka kita tidak dikira sebagai dosa di sisi Allah. Bagi contoh, kita bawa motor tuan-tuan, bawa motor dan kita bawa mana isteri kita ataupun kita bawa anak kita ataupun kita bawa ayah kita tuan-tuan. Bawa motor, bawa slow. Tiba-tiba kita terlanggar. Divider. Terlelak sikit, terlanggar divider. Jatuh. Maknanya, pada waktu tu menyebabkan ayah kita meninggal dunia. Sebab apa ayah kita meninggal dunia? Sebab kita yang bawa motor, cuai. Kemudian ayah kita meninggal dunia bagai contoh. Maka kita dikira sebagai seolah-olah membunuh. Kita sengaja ke? Kita tak sengaja. Kita tak sengaja, adakah dikira sebagai dosa di sisi Allah? Tidak. Kerana apa? Kerana kita terlanggar. Bukan ada niat. Bukan kita ada niat. Bukan memang kita nak buat. Bukan kita ada azam. Tak. Kita tak plan pun. Tapi benda tu terjadi. Jadi, ada juga orang yang dia merancang kejahatan tapi tak terjadi. Contohnya pencuri. Dia rancang ni 2 hari nak mencuri satu rumah. Tengok orang tu, cek dia punya maknanya rumah duduk kat mana, bagai contoh. Rancang punya rancang, tiba-tiba bila dia nak pergi mencuri, pada waktu tu tak jadi. Tak dapat mencuri. Mungkin disebabkan orang nampak ataupun boleh datang dan sebagainya. Jadi benda tersebut tak terjadi. Mana kecurian tu tak berlaku. Tapi dia dah ada azam. Dia ada usaha. Dan dia memang buat benda tersebut. Maknanya ialah walaupun benda tu tak terjadi tuan-tuan, tetap juga dikira sebagai dosa di sisi Allah. Bukan, tapi tidak dikira kis maknanya dosa mencuri, tapi dosa usaha dalam melakukan perkara tersebut. Itu sebab tu kalau kita tengok ialah pentingnya usaha ni. Rizq kita perlu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham di sini, azam, keinginan, niat juga akan dikira. Kalau benda yang baik, niat akan dikira. Benda yang buruk, niat belum lagi dikira. Kalau benda yang baik, niat tu dah dikira di sisi Allah. Kita buat usaha, kita akan dikira.
setiap daripada benda yang kita buat akan dikira sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu maknanya ialah hadis yang kelima yang boleh kita bincangkan, yang boleh kita bincangkan untuk pada malam ni tuan-tuan. Baik. Kemudian insya-Allah kita akan masuk pada hadis yang keenam. Ada 4 minit gitu tuan-tuan, saya rasa tak sempat untuk masuk pada hadis yang keenam. Jadi cukuplah sekadar itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati pertemuan kita pada malam ni. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita ni dah beberapa minggu lagi insya-Allah kita akan masuk pada bulan Ramadan. Hari ini 27 hari bulan, esok 28 hari bulan, dan hari Rabu 1 hari bulan, dan lebih kurang dalam 3 ataupun 4 minggu lagi lah kita akan menyambut bulan Ramadan insya-Allah. Jadi bila sambut Ramadan ni seperti mana biasalah. Okey, orang yang berpengalaman dalam Ramadan ni kita perlu mana membuat persiapan untuk sambut Ramadan. Jadi gembira ataupun tidak sambut Ramadan tu berdasarkan kepada diri kita sendiri. Jadi orang yang beriman dia akan rasa gembira dengan sebab dia sambut Ramadan tu dengan keimanan. Bukan dia sambut Ramadan tu dengan nafsu. Kalau dia sambut Ramadan dengan nafsu, maka dia tidak akan rasa gembira, sebab nafsu dia akan dikekang pada waktu tu. Dia akan ingat lapar, jadi lemah dan sebagainya. Tapi bila dia sambut Ramadan dengan keimanan pada Allah, maka dia akan rasa seronok. Inilah yang dirasai oleh golongan-golongan salafus soleh sebelum daripada kita. Jadi ulama menyebut bahawa orang zaman dulu 6 bulan sebelum daripada Ramadan dah berdoa lah pada Allah supaya dapat hidup pada bulan Ramadan. Jadi 6 bulan lepas daripada Ramadan doa pula pada Allah, ya Allah terimalah amalan yang mereka lakukan pada bulan Ramadan. Jadi rancalah sebaik mungkin tuan-tuan memaksimumkan dia punya masa, peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang kita harapkan dalam bulan Ramadan ni Allah Ta'ala berikan kesihatan, berikan peluang, berikan ketenangan, berikan dia punya apa keselamatan dan sebagainya untuk kita dapat melaksanakan ibadah sebanyak mungkin dalam bulan Ramadan insya-Allah. Jadi saya kira cukup sekali saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati pertemuan kita. Jadi yang baik terdatang daripada Allah, ya butuh kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin rabbal alamin. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'na. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka. Wassalamu alhamdulillahi rabbil 'alamin.